Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang vektor. Oke, ini dia soalnya. Jika vektor A sama dengan 5, 3, vektor B sama dengan 3, min 8, tentukanlah bagian A. 4 buka kurung vektor A plus vektor B tutup kurung. Bagian B setengah buka kurung vektor A plus vektor B tutup kurung. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Kita akan menyelesaikan bagian A. 4 buka kurung vektor A plus vektor B tutup kurung. Sama dengan 4 buka kurung 5 plus 3, 3 min 8, tutup kurung. Sama dengan 4, buka kurung, 5 plus 3 sama dengan 8. 3 min 8 sama dengan min 5, tutup kurung. Sama dengan, buka kurung, 4 kali 8, 4 kali min 5, tutup kurung, sama dengan, buka kurung, 4 kali 8 sama dengan 32, 4 kali min 5 sama dengan min 20, tutup kurung, ini dia jawabannya. Maka, bagian A, 4 buka kurung, vektor A plus vektor B, tutup kurung, sama dengan 32, min 20. Kemudian kita lihat bagian B, setengah buka kurung vektor A plus vektor B tutup kurung, sama dengan setengah buka kurung 5 plus 3, 3 min 8 tutup kurung. Sama dengan setengah buka kurung 5 plus 3 sama dengan 8. 3 min 8 sama dengan min 5 tutup kurung. Sama dengan buka kurung setengah kali 8 setengah kali min 5 tutup kurung. Sama dengan buka kurung setengah kali 8 sama dengan 4, setengah kali min 5 sama dengan min 5 per 2, tutup kurung, ini dia jawabannya. Maka, bagian B, setengah buka kurung vektor A plus vektor B tutup kurung, sama dengan 4 min 5 per 2. Oke? Sekian pembahasan soal tentang vektor untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!